Berdoalah supaya kalian tidak masuk ke dalam pencobaan. Bapa, jika boleh, jauhkanlah penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu. Bapa, jika boleh, jauhkanlah penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu. Bapa, Bapa, mengapa kalian semua tidur? Bangunlah dan berdoa agar tidak masuk dalam pencobaan. Wahai Yudas, kau mengkhianatiku dengan sebuah ciuman? Apakah dengan pedang dan gada kau berubah menjadi perampok? Ketika aku berada di Bait Allah bersama, kau tidak pernah menyentuhku. Tapi inilah waktumu. Sekarang kegelapan mulai memerintah. Bawa dia. Selamat datang. Orang yang bermartabat dan dihormati. Hormati dia. Ini tamu kesayangan kita.
orang ini bersama-sama dengannya. Tidak. Aku tidak mengenalnya. Kita akan bermain-main. Bermain bersama. Kau juga salah satu dari mereka. Tidak. Bukan aku. Tebaklah. Siapa yang memukulmu? Hah? Hah? Keberatan. Bukan aku orangnya. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang memukulmu? Sudah jelas. Orang ini bersama-sama dengannya. Karena dia juga orang Galilea. Benar kan? Aku tidak mengerti yang kubicarakan. Sebelum ayam jantan berkokok, kau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Angkat dia! Kali ini kau harus melakukannya dengan lebih baik lagi, Putra Allah. Siapa yang memukulmu? Hah? Siapa yang memukulmu? Tinggalkan dia. Untuk apa lagi kau kesini? Aku kembalikan uangmu. Uang kami? Bukan, itu uangmu. Aku berdosa telah mengkhianati orang tidak bersalah. Itu masalahmu sendiri. Penjaga, bawa dia. Ha, 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 ha.